Ada orang dia meninggal dunia, dia pahala tak banyak, tapi waktu mana masuk dalam kubur, tiba-tiba pahala dia semakin banyak, semakin banyak. Kenapa? Dia di waktu mana dia hidup atas dunia dahulu, dia sempat untuk dianya membuat masjid, misal contohnya. Dia menghidupkan masjid itu, hidup. Masjid itu hidup, hidup, hidup dengan kemeriahan masyarakat semakin datang, semakin datang. Pahala dia ni dapatlah bertambah, bertambah, tambah dalam kubur. Ada orang yang belum dia meninggal dunia, dia siap untuk apa dia dia buat. Belum meninggal dunia, dia siap dah tempat karaoke, misal contohnya. Tempat karaoke dia ni belum meninggal dunia, kemudian dia siapkan semua. Bila dia meninggal dunia, dia meninggal dunia dengan pahala. Pahala tiba-tiba orang menghidupkan dosa dia. Menghidupkan dosa dia. Dia menjadikan dosa tadi terus hidup. Hiduplah dosa dia tadi. Yang menyebabkan dia ni dah dalam kubur. Dosa semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita menyebut tentang ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka. Dan kita sebut ini dengan tujuan bukan kita nak menuduh seseorang orang tersebut ahli neraka ataupun kita nak melayakkan orang itu ahli syurga, tidak. Tetapi kita sebut ni dengan tujuan untuk nak suruh pada diri kitanya termasuk di kalangan ahli syurga dan terjauh daripada ahli neraka. Di dunia ni lagi, dalam hidup kitanya, kita kena berusaha untuk menjadikan diri kita ni ciri-ciri ke arah tersebut. Kalau pada diri kita ni tak ada ciri-ciri ke arah ahli syurga, maknanya kita ni di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Biarlah dalam hidup kita ni berusaha sepanjang masa agar kita ni tidak sampai terhumban ke dalam neraka Allah. Kita dah sebut dalam pengajian sebelum daripada ni bahawa dalam hidup kita ni kita kena fokus terhadap matlamat hidup. Sebab ramai di kalangan kita ni bila kita hidup di atas dunia, kita jadi leka terhadap dunia. Kita jadi, istilah kitanya, kita hanyut dengan dunia. Yang menyebabkan kita tak tersedar dan kita tak nampak yang kita ni nak pada syurga Allah. Biar fokus dalam hidup kita ni, kita boleh fokus. Kita ni biar dapat syurga. Jangan sampai peringkat kita hidup di dunia, segala benda di dunia kita dapat. Tapi bila masuk dalam kubur, tiba-tiba, na'udzubillah min zalik, kubur tu berubah menjadi kawah pada kawah neraka. Yang ni yang jadi bahaya pada kita. Tak ada nilainya kita ni. Atas dunia ni segala benda ada. Dan segala kita ni dapat memiliki. Rumah kita selesa. Kenderaan kita mewah. Harta benda kita banyak. Kemudian anak pinak kita ni ramai. Tiba-tiba bila kita masuk dalam kubur, semua tersebut tak boleh tolong dan bantu kita untuk melayakkan ke syurga Allah. Rugilah pada diri kita. Biar kita ni, hidup kita ni di dunia ni, walaupun Allah uji dengan ujian-ujian tertentu, tapi waktu mana kita menghadap depan Allah, kubur kita menjadi di antara taman pada taman-taman syurga. Yang tu yang kita kena jadikan demikian. Bila kita start dalam kubur tu syurga dah, sampai di akhirat nanti ahli syurga lah kita. Dia kecuali kalau sekiranya kita ni meninggalkan satu benda yang hidup mengubah daripada pahala kepada dosa pada diri kita. Yang ni yang bahaya.
Ada orang meninggal dunia, dia mati dalam keadaan dosa yang banyak, tiba-tiba bangkit-bangkit dengan pahala yang banyak. Kenapa dia tinggalkan atas dunia? Satu amalan yang boleh bantu dia dalam kubur. Ada orang yang dia meninggal dunia saat mana dosa yang banyak. Dia ada dosa. Dalam waktu mana dia meninggal dunia, pahala yang banyak. Tapi masuk dalam kubur, pahala dia berkurangan. Dosa dia ni terus bertambah pada diri dia. Kenapa bertambah? Kerana dia meninggalkan yang namakan dengan amalan yang hidup di atas dunia. Amalan dosa yang hidup atas dunia ini sendiri. Misal contoh, kita buat contoh apa dia. Ada orang dia meninggal dunia, dia pahala tak banyak, tapi waktu mana masuk dalam kubur, tiba-tiba pahala dia semakin banyak. Kenapa? Dia di waktu mana dia hidup atas dunia dahulu, dia sempat untuk dianya membuat masjid, misal contohnya. Dia menghidupkan masjid itu hidup. Masjid itu hidup dengan kemeriahan masyarakat semakin datang. Pahala dia ni dapatlah bertambah dalam kubur. Ada orang yang belum dia meninggal dunia, dia siap untuk apa dia buat. Belum meninggal dunia, dia siap dah tempat karaoke, misal contohnya. Tempat karaoke dia ni belum meninggal dunia, kemudian dia siapkan semua. Bila dia meninggal dunia dengan pahala. Pahala tiba-tiba orang menghidupkan dosa dia. Dia menjadikan dosa tadi terus hidup. Hiduplah dosa dia tadi yang menyebabkan dia ni dah dalam kubur. Dosa semakin banyak. Yang tu kita jangan buat demikian. Imam Ghazali pesan pada diri kita, dia kata, matilah kita saat mana kita mati, dosa-dosa kita turut mati bersama dengan kematian kita. Jangan kita mati, saat mana kita mati, pahala-pahala kita turut mati dengan kematian kita. Rugi kita demikian. Biarlah kita ni menghadap depan Allah. Tapi saat mana kita menghadap depan Allah, pahala-pahala ni hidup berterusan pada diri kita ni sendiri. Banyak benda yang kita kena fikirlah. Waktu mana atas dunia ni, kita kena sentiasa duduk merenung, benda apa yang aku boleh dapat pahala? Benda apa yang aku menyebabkan layak aku ke syurga Allah? Kita ni sentiasa fikir macam tu. Dalam hidup kita jangan sentiasa fikir nak makan apa pula tengah hari ni. Jangan kita fikir malam ni nak tidur macam mana. Kita hanya demikian. Jangan kita fikir yang tu. Fikir jauh sikit dalam hidup kita. Fikir jauh ni apa dia? Macam mana malam pertama kita di barzah? Macam mana malam kedua kita di barzah? Kita dah siap dah jadual-jadual kita bila kita berada di barzah. Kita dah tahu dah benda apa yang kita akan buat waktu mana kita menghadap depan Allah. Macam mana nak buat di alam barzah tu? Kita buat sekarang ni, di dunia ni. Di dunia ni kita dah rancang awal-awal. Sebagaimana kita kan, kalau kita nak pergi ke luar negara kan, kita dah rancang, dah siap-siap. Mesti kita siap kalau kita nak pergi ke luar negara yang musim salji dan sebagainya. Tentu kita dah siap baju dianya, kemudian dengan pakaian dia. Semua kita dah siap dah. Demikian juga kita bila kita nak pergi ke dalam, ke alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia ni. Dipanggil alam akhirat Allah. Bila kita nak pergi ke akhirat Allah, kita kena dah ada dah persiapan-persiapan sebegitu. Anak-anak kita nak pergi ke asrama pun ada persiapan kan. Kita boleh bayang anak-anak kita yang nak pergi ke asrama ataupun dia bersiap. Takkanlah kita yang nak pergi ke barzah kita tak bersiap. Lalu Allah jadikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hantar melalui Rasulullah untuk cerita tentang orang yang bersiap untuk ke syurga Allah di dunia ni lagi. Dan orang yang telah menyiapkan diri dia untuk ke neraka Allah di dunia ni lagi. Ini yang dinamakan dengan ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka yang kita sebutnya. Hari ini kita sambung tentang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, penghuni syurga adalah orang yang kedua telinganya dipenuhi dengan pujian manusia akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nak tahu ahli syurga tu siapa? Orang yang semua orang puji tentang kebaikan dia. Tentang kebaikan dia. Maksudnya orang sebut pada Allah, ya Allah orang ni bagusnya, ya Allah. Hidup dengan dia ni tak susah, hidup dengan orang macam ni. Ni ahli syurga. Ahli syurga ni orang bagi tahu pada Allah, ya Allah. Oh dia ni ya Allah, pemurahnya ya Allah. Kadang rumah saya ni ada je yang datang.
makanan-makanan yang dihantar ke rumah saya. Saya dengan anak keluarga saya ni hidup macam adik-beradik dengan dia. Nah, ni nak sebutnya, ni tanda ahli syurga. Bila kita dapat jiran-jiran yang disebut jiran yang soleh. Jiran yang soleh. Jangan sampai peringkat orang mengadu. Mengadu pada Allah. Ya Allah, seksanya hidup jiran dengan orang ni, ya Allah. Ha, ni panggil, menandakan dia ni ahli neraka, ni ahli neraka. Bila tak ada pujian, orang tak sebut tentang kebaikan dia. Orang sebut, ya Allah, dia ni nak tumpang yang lain, tak boleh lah. Kereta dia penuh parking depan tangga rumah kita. Ha, dia mula sebut demikian. Kita nak tumpang kereta dia pun tak pernah. Dia mengadu pada Allah. Orang dah mula mengadu kejahatan kita. Yang ni jangan demikian. Ahli syurga ni, orang yang dipuji dalam hidup. Orang yang sentiasa sebut, dia ni tak ada dah dia. Dia ni lah orang macam ni, orang macam ni. Kebaikan yang dia tu dirasai di kalangan orang yang hidup ini sendiri. Ha, ni di kalangan orang yang soleh ni, tanda dia tu ahli syurga. Sedangkan dia mendengarnya. Dia yakni Allah mendengar pujian tadi. Manakala penghuni neraka adalah orang yang kedua telinganya dipenuhi telinganya dengan pujian manusia tentang keburukan sedangkan dia mendengarnya. Ahli neraka, kalau kamu nak kenal dia, senang je. Orang yang puji dia tentang yang buruk. Tentang yang buruk. Orang puji kita ni. Kamu ni di antara pengumpat terhebat sebenarnya. Ha, misal contohnya. Dia pun kembang hidung-hidungnya. Padahal dia pengumpat terhebat. Ha, nak sebutnya. Kamu ni di antara orang yang apa dia? Di antara orang yang... Kamu ni orang yang pandai mencuri. Pandai mencuri. Bijak kamu. Ha, hackers yang terbaik. Misal contohnya. Ha, nak sebutnya. Gambaran pada diri dia. Ni orang ni di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang dipuji. Kita sendiri dengar. Dengar yang orang puji buruk. Bila ada orang datang puji buruk pada kita, tanda kita ni ahli neraka. Dia mudah je pada diri kita ni. Kalau ada orang, kan kadang-kadang kita tengah borak, kita cakap dengan orang kan. Tiba-tiba datang seorang. Seorang tu datang tu, dia ni elok peribadi dia. Bila dia datang duduk dalam kumpulan kita, kita berhenti borak tentang orang lain. Kita tengah mengumpat misal contohnya. Kita berhenti. Tanda orang ni ahli syurga. Ha, ni dia jadi demikian. Tanda orang ni ahli syurga. Tapi kalau orang tengah mengumpat, orang tak ada, dia kita ni tak ada. Tiba-tiba orang telefon, jomlah datang mengumpat sama. Misal contohnya, tanda kita ahli neraka. Tanda kita ahli neraka. Orang mengajak kita berbuat jahat. Orang tak ajak kita berbuat baik. Ada orang yang kita kan, kadang-kadang orang yang baik-baik ni, kita akan sebut terus, kau tak payah terlibatlah yang ni. Kerana bimbang sangat, engkau ni baik. Ha, ni dipanggil demikian. Bila kita ni, orang bagi tahu pada kita, kamu ni baik, kamu ni orang yang soleh, tanda kita ni ahli syurga. Ha, tu cara demikian. Ha, ni yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gambarkan, bila orang ajak kita berbuat baik, tanda kita ni ahli syurga. Tapi kalau ada orang ni sibuk nak mengajak kita berbuat benda yang jahat, tanda kita ni ahli neraka. Jangan biarkan sampai tahap demikian. Sampai tahap orang mula ajak kita ni nak buat benda yang tak baik. Biar orang ajak kita, bagi tahu sepanjang masa pada kita ni, bagi tahu pada kita kan. Dia sebut terus, dia kata, hari ni ada majlis ilmu kat sini. Hari ni ada majlis ilmu kat sini. Kita pun seronok, alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita demikian. Walaupun kita ni adalah masa peluang untuk kita nak pergi, ada masa yang kita tak boleh pergi. Tapi orang sebut tentang benda yang baik untuk diri kita. Jangan sampai kita ni, orang ajak kita, orang bagi tahu, ni pasar raya ada potongan harga tau, dia sebut. Yang ni kat sini. Menandakan kita ni jenis apa dia? Jenis memang kaki shopping dalam hidup kita. Ha, ni pada diri kita, kita jaga peribadi dalam hidup kita. Diriwayatkan daripada Anas, dia berkata, ada jenazah yang lalu, maka aku menyatakan kebaikannya. Anas dia cerita pernah satu jenazah yang lalu depan dia. Lalu Anas pun sebut, Allah, jenazah ni orang yang baik, orang yang bagus dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah pasti dan telah pasti, Rasulullah sebut. Pasti. Rasulullah sebut demikian.
Ha, ni Rasulullah sebut demikian. Ketika jenazah lain, lalu aku menyatakan keburukannya. Satu ketika yang lain, lalu pula jenazah. Jenazah pula, Anas pun sebut, dia ni tak adalah jahat macam ni, begini, buruknya dia. Dia ni, ni hidup dia, peribadi dia begini, begini, begini. Sebut tentang keburukan dia. Rasulullah SAW bersabda, telah pasti, telah pasti dan telah pasti. Pasti Rasulullah sebut. Memang. Maknanya demikian. Memang. Tiga kali Rasulullah sebut. Umar bertanya. Umar pun tanya balik Rasulullah. Bila Rasulullah lalu satu jenazah orang puji. Lalu satu jenazah orang keji. Maksudnya jenazah ni dua. Dua jenazah yang berbeza. Lalu Umar tanya. Demi ayah dan ibuku. Ketika ada jenazah lalu dan aku menyatakan kebaikan. Kemudian kamu berkata telah pasti. Telah pasti, telah pasti. Ketika jenazah lain lalu dan aku menyatakan keburukannya. Kamu berkata telah pasti, telah pasti, telah pasti. Rasulullah telah lalu bersabda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Umar. Siapa yang kamu semua nyatakan kebaikannya? Siapa yang kamu sebut tentang kebaikan dia? Dia pasti akan masuk syurga. Rasulullah kata yang aku sebut pasti, pasti itu. Yang kamu sebut dia baik, baik, begini, dia begini, begini, begini. Memang dia ni ahli syurga. Ha, dia sebut demikian. Kemudian, dan siapa kamu semua menyatakan keburukan, dia pasti masuk neraka. Bila kamu sebut dia ni jahat, begini, 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 maka dia di kalangan ahli neraka. Kamu semua saksi Allah di atas muka bumi ini. Kamu nak tahu kamu ni siapa? Kamu ni saksi Allah di atas muka bumi. Sepanjang kamu tengok orang tu gini, orang tu gini. Sebenarnya kamu sedang mandang dia ni ahli syurga ke dia ni ahli neraka. Itu begitu dalam hidup ni. Maknanya kenapa aku sebut pasti-pasti tadi? Berdasar pada pergaulan hidup kamu lah. Kamu bergaul dengan orang tu macam mana? Bila kamu bergaul dengan orang ni, tentu kamu tahu peribadi dia. Bila kamu tahu peribadi dia, tentu kamu boleh agak dia ni ke mana? Sudah dia. Tentu dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. Dan kita ni biar ramai orang yang bergaul dengan kita sebut, kamu ni suka saya berkawan dengan kamu. Suka saya berkeluarga dengan kamu. Saya suka dengan adik-beradik dengan kamu. Kenapa? Kita ni peribadi itu peribadi ahli syurga. Jangan sampai orang kata, hidup lagi kamu ni kan? Menyampah dah aku tengoknya. Jangan sampai orang sebut demikian. Kepada diri kita, aku fikir kamu ni tak sesuai dah hidup atas dunia ni. Berat bumi je orang panggil. Yang ni jangan sampai demikian orang sebut. Tambah-tambah yang sebut tu di kalangan orang-orang yang soleh. Orang soleh sebut pada kita. Begini, begini, begini. Tentu kita ni tak akan selamat. Waktu mana kitanya sampai di akhirat Allah SWT nanti. Tu jagalah peribadi kita ni. Peribadi dalam hidup kita ni. Memang kita di atas dunia ni kan. Kita berkeluarga. Bila kita berkeluarga tu, di kalangan kita tu, kita berkeluarga tu, kita dah tahu dah pasangan hidup kita macam mana. Kita boleh nampak dah. Suami kita, anak biasa buat contoh kan. Suami kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, kita boleh agak dah dia. Ha, dia agakkan kita tu, yang kita agak tu, kalau kebetulan kita ni orang soleh, memang betul terjadi pada diri dia. Ha, tu yang kita kena letak benda-benda yang baik dalam kehidupan ini. Tunjuk contoh, jangan berpura-pura di kalangan kita, jangan. Hidup ni biar betul hidup dalam keadaan realiti. Jangan kita hidup dengan keadaan yang pura-pura je sama kita. Depan orang elok, belakang orang jahat. Jangan demikian. Orang Islam bukan demikian. Orang Islam ni hidup dalam keadaan sama je pada diri dia. Dia tak boleh perangai dia, sikap dia berubah-berubah. Belakang orang buat jahat. Tapi depan orang elok je. Pijak semut pun tak mati. Ha, yang ni yang menyebabkan di kalangan kita ni, yang keadaan demikian lama-lama kebencian orang tu bertambah dalam hidup. Ramai orang begitu kan, kita jumpa orang yang depan kita dia lain. Ada orang yang begitu hidup dia, sikap dia hipokrit. Sikap dia dalam keadaan yang dia berpura-pura dengan keluarga, kadang-kadang jahat dengan keluarga, tapi dengan orang lain baik je. Yang menyebabkan keluarga ni tersiksa. Bila dia meninggal dunia, katakanlah dalam keluarga dia, dia meninggal dunia. Keluarga boleh anggap lah, ni ahli neraka ni. Keluarga boleh sebut demikian. Kenapa? Dengan keluarga, dia buat jahat.
dengan orang lain, dia buat baik. Ada juga orang yang hidup yang sedemikian. Islam tak ajar demikian. Sama je. Kita dengan keluarga, kita dengan orang, hidup dalam keadaan sama pada diri kita. Ada orang dengan orang jahat, dengan keluarga buat baik. Yang jenis demikian. Ada dengan orang curi barang orang, tipu kawan-kawan dan sebagainya. Apa yang ambil dapat harta tu untuk keluarga dia. Dia bagi untuk keluarga dia. Nak senangkan keluarga dia. Pun ada juga macam tu. Yang ni, semua ni sikap yang tak sewajarnya di kalangan orang Islam. Orang Islam dia kena sama je sikap. Dalam keluarga, di luar, sama je. Di kalangan kita. Tak ada bezanya di antara satu sama lain. Kecuali illa taqwa. Kecuali taqwa yang ada di kalangan kita. Kita kan kadang-kadang, kalau tetamu-tetamu agung yang datang, kita ra'i bukan main lagi. Kalau tetamu-tetamu yang biasa-biasa, kita buat macam biasa je. Pada diri kita. Kalau misalnya tetamu kawan-kawan kita yang jarang-jarang kita berjumpa, kita layan dia tak mudah. Layan dia bila dia datang ke rumah kita dan sebagainya. Dia pula puji rumah kita. Cantiknya bunga tu, cantiknya pinggan tu, cantiknya yang sofa ni, cantik-cantik. Kita pun kembang-kempih hidup. Mak kita datang, ayah kita datang. Mak mertua kita datang, ayah mertua kita datang. Kita pun buat, datang dah orang tua ni. Kita pula jadi, padahal tu yang besar dalam hidup kita. Kita layan orang bukan main lagi. Tapi layan keluarga, lain pula. Layan keluarga, keluarga anak-anak saudara datang kan. Anak saudara datang kita, jangan pergi mana-mana, duduk je. Duduk je. Peti ais jangan buka, peti ais. Dia siap dah demikian. Anak saudara kecil je masuk dalam rumah dia. Maknanya, kenapa dia? Kerana cara kita tersebut. Dalam hidup kita ni kan. Kita tahu dah, anak saudara kita ni ganas sikit. Datang rumah kita. Manakala kalau anak-anak jiran, kawan anak kawan-kawan kita, kita siap bagi tahu. Pergilah, buka sendirilah peti ais tu kita sebut. Bezanya kita layan. Ni nak sebutnya bagaimana kita ni hipokrit dalam hidup kita. Hipokrit ni lah ahli neraka. Na'udzubillah mizal. Jangan kita ingat kita ni ahli syurga. Kalau kita begitu pribadi dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan dah. Dia sebut dah pada kita ni. Nak suruh kita ni bila kita meninggal dunia. Orang semua sebut kebaikan kita. Bila orang sebut kebaikan kita. Benda apa? Confirm ahli syurga. Jangan sampai peringkat. Bila kita meninggal dunia. Orang sebut dia ni kaya tapi kedekut. Dia ni memang kaya. Semua orang tahu dia kaya tapi kedekut nak mampus. Mampus sungguh hari ni. Orang sebut demikian. Nak gambarkan orang tu suka kita mati. Mati juga dah akhirnya dia ni. Lama dah doa nak suruh mati. Tak mati. Hari ni mati dia ni. Nah, orang pun berbangga dengan kematian. Yang bangga tu siapa? Orang soleh bangga. Orang soleh bangga. Bagus lah dia mati. Membebankan bumi je dia panggil. Na'udzubillah min dzalik. Kita ni biar orang mengalir mata. Melihat kebaikan kita ni. Menjadikan contoh-contoh yang baik. Dalam kehidupan kita sebelum daripada ini. Allahu Akbar. Sebab tu berusahalah menjadi ahli syurga. Jangan berusaha membiarkan diri kita menjadi ahli neraka. Jangan. Dalam hidup kita ni setiap hari. Sebab tu saya sebut banyak kali kan. Tak ada istilah pencen di kalangan kita. Jangan ada orang kita sebut saya dah pencen. Tak ada, sebenarnya kita tak pencen. Selagi mana kita tak mati. Bila kita mati baru kita mula pencen. Pencen maksudnya apa dia? Menjadi ahli syurga Allah SWT. Berusaha dalam hidup kita ni dapatkan syurga pada diri kita. Yang jadi masalahnya, kita ni lagi kita hidup atas dunia, lagi lama lagi lemah badan kita. Badan kita kan lesu, tak bermaya. Tapi Islam nak suruh, lagi kita lemah, lagi kuat semangat kita. Badan lemah, tapi semangat tu biar kuat. Semangat tu biar semakin kita ni semakin berusaha oleh diri kita. Ini di antara tanda-tanda ahli syurga di kalangan kita. Jangan kita ni lesu, tak bermaya. Duh kat rumah, orang tanya buat apa sekarang? Buat dek je dia sebut demikian. Senang je dia jawab demikian. Sekarang ni kerja apa? RTM dah, rehat tunggu mati dah. Senang je dia demikian. Jangan demikian. Kita ni biar
saya ni buat apa sekarang? Saya sedang berusaha untuk dapatkan syurga. Suatu kita ni, suatu kalau saya kan, kalau tengok ibu-ibu yang datang ni, yang berusia-usia datang sangat, kita rasa kagum tengok. Bagusnya di kalangan kita ni bersungguh-sungguh. Kadang-kadang tu yang bongkok-bongkok dah datang. Anak bawa. Kalian bawa pula dengan ibu kalian. Ataupun ayah kita kan, kita bawa. Kita ni naknya mak kita, ayah kita ni masuk syurga Allah. Kita rasa bangga-bangganya dapat anak-anak yang macam tu. Yang bersungguh-sungguh dalam mengusahakan keluarga dia untuk menjadi ahli syurga Allah SWT. Ni tak, tua-tua duk karaoke lagi. Pandang-pandang jeling-jeling dia. Tak berhenti-berhenti lagi dia. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, syurga adalah tempat tinggal para dermawan dan neraka adalah tempat tinggal orang-orang yang kedekut. Kalau kamu nak tahu kamu ni syurga, kamu ahli syurga, kamu mesti jadi pemurah. Hidup ni kan, jangan menyimpan. Panggil demikian. Pemurah untuk agama. Jangan pemurah untuk dunia, tetapi pemurah untuk agama. Segala benda kita ni ada je peluang untuk kita nak menginfak harta benda kita, kita bagi. Jangan kita mengungkit. Jangan kita ni rasa ralat dalam hidup terhadap pemberian yang kita bagi. Jangan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan segala pahala-pahala kamu dengan kamu rasa manni. Kamu ungkit-ungkit. Wal adha dan kamu sebut-sebut. Jangan. Dalam hidup kita ni, kita ni bagi, 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 bagi je pada dalam hidup kita. Kita bagi tu, kenapa kita bagi? Kita bagi ni kerana kita nak dapat balik di akhirat nanti. Tu je pada diri kita. Mana kalau kita simpan neraka ni untuk orang yang suka penyimpan harta. Simpan. Tabiat manusia, dia suka menyimpan. Mana kalau tabiat agama, dia suruh kita memberi. Itu beza dia panggil. Yang menyebabkan kita ni bertembung sepanjang masa. Di antara nak simpan dengan kita nak memberi. Ramai di kalangan kita menang yang menyimpan daripada kita memberi. Sebab apa? Sebab kita nampak simpan tu kita nampak. Yang memberi tu kita nampak hilang. Yang tu yang jadi demikian pada diri kita. Bila jadi begitu, kita tak nampak. Sedangkan yang memberi itulah yang kita dah jumpa balik di akhirat. Yang kita simpan ni, kita tak jumpa dah sampai bila-bila. Tu yang kita kena faham pada diri kita ni. Jangan kita ni suka nak simpan harta kita. Mengumpul. Bila mati, tiba-tiba orang lain berebut harta benda kita. Anak-anak kita berebut. Ramai orang kita begitu. Bila meninggal dunia, habis keluarga dia ni berebut. Berebut terhadap harta benda dia. Anak-anak pula, bila tengok harta, dia mula kelabu mata. Dia tak peduli lagi. Dia tak peduli lah. Adik-beradik dia macam mana pun. Dia siap pujuk lagi adik-beradik dia. Bahagi sama rata. Dia sebut demikian. Ni kenapa bab harta benda? Orang dalam bab harta benda ni, kalau dia tidak ada agama, dia akan lawan. Lawan betul-betul dalam bab harta benda. Dia nak dapat benda demikian. Kita tengoklah orang sanggup bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Untuk apa dia? Kalau bagi tahu pada dia, ada projek nak dapat. Ada benda yang kamu akan dapat duit begini. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi bangun. Semata-mata apa dia? Semata-mata nak dapat pada harta benda dia. Ramai mana orang kan bangun pukul 4 pagi duduk tepi jalan. Tunggu bas kilang tu. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tunggu. Bas datang. Datang nak ambil dia. Untuk apa dia? Untuk pergi kerja. Dia tahu di sebalik kerja ni dapat harta. Tapi dia boleh bangun 3-4 pagi untuk nak bangun tahajud malam. Tak sanggup. Orang kita sanggup pukul 3-4 pagi. Pergi rumah-rumah. Bagi letak-letak makanan. Di rumah-rumah tersebut. Rumah-rumah orang susah. Tak sanggup. Di kalangan kita. Kita sanggup untuk apa dia? Untuk nak cari harta benda. Tapi kita tak sanggup untuk nak korbankan harta benda kita. Untuk mendapatkan yang namakan dengan agama Allah SWT. Ini yang jadi bahaya pada diri kita. Jangan simpan harta benda. Bagi. Biar semua tempat tu. Semua tempat yang perlu pada bantuan kita. Ada nama kita. Ada bahagian kita. Bila ada je peluang, bagi. Ada peluang, bagi pada diri kita demikian. Tersimpan, dapat pada orang. Harta orang Islam di Malaysia ni ada 90 bilion yang tidak diagihkan lagi. 90 bilion.
Bukan RM1, dua, tak. 90 bilion harta orang Islam yang masih lagi tak boleh selesai dalam isu-isu harta pusaka. Manakala orang bukan Islam, hanya ada 3 bilion yang tidak diagih-agihkan. Beza dia panggil macam. Menandakan apa dia? Orang Islam kita ni tamak. Orang Islam kita ni tamak. Di kalangan kita. Tamaknya untuk dapat di dunia. Ramai mana orang kita ni bertindan-tindan. Harta pusaka tu kan. Bertindan-tindan. Mati dah atuk dia. Kemudian mati pula ayah dia. Mati pula generasi yang ketiga. Nak sebut generasi ketiga. Tak selesai lagi masalah. Ha, ni kenapa? Kerana kedekutnya hidup ini. Patutnya, dia bahagian atuk tu, sebelum meninggal dunia tu, dia dah agih-agih. Bagi dah. Baru selesai dengan anak-anak selesai. Tapi tak bertindan-tindan-tindan-tindan di kalangan kita. Ha, tu payah tu. Nak selesai. Nak tunggu selesai pula tersebut. Tak tahu bila yang boleh selesai perkara demikian. Di kalangan kita. Ni kena, orang macam ni boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh. Tempat dia kat mana? Kat neraka. Selagi mana orang bertengkar masalah harta dia, selagi itulah dia tergantung. Tak selesai kan? Satu kesianlah sikit pada orang dah meninggal dunia. Orang dah meninggal dunia ni, tolonglah selesai secepat mungkin. Kadang-kadang ada orang yang bila dia meninggal dunia, anak-anak ni biar je. Biar nama dia dengan TNB, misal contoh. Nama hutang dengan TNB. Hutang dengan Celcom. Hutang dengan apa dia? Dengan provider-provider yang menyediakan prasarana untuk dia. Di saat tersebut, dia meninggal dunia. Kemudian anak-anak biar je dia kata. Bil air tu, biar je nama ayah. Lalu, anak berhutang atas nama ayah. Tiap-tiap masa tu, dapat dosa pada ayah. Dapat dosa pada ayah. Dalam hidup dia tersebut. Ayah dia tu tak selesai kan? Nama tu masih lagi nama tersebut. Kecuali dia ni, tukar nama terus. Tukar nama. Awal-awal. Dah meninggal dunia, tukar nama. Jangan kita simpan nama tersebut. Jangan. Kenapa dia? Kerana terseksa dalam kubur nanti. Tak percaya, cuba try mati. Tak percaya. Nak tahu terseksa ke tak terseksa kita. Ini sebab itulah. Akhirnya, elok-elok boleh masuk syurga. Tiba-tiba masuk neraka juga. Kenapa masuk neraka? Kerana ni lah. Kita tak selesai urusan kita di dunia. Selesai urusan yang demikian. Kemudian disebut lagi, Zaid bin Aslam berkata, Allah memerintahkan kamu bersikap penyantun, maka dengannya dia memasukkan kamu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Melarang kamu bersikap kedekut, maka dengannya sifat kedekut dia memasukkan kamu ke neraka. Allah suruh kita ni jadi penyantun. Penyantun ni maknanya orang yang pandai manage terhadap kehidupan ini. Dia pandai susun perjalanan hidup ini. Ni orang penyantun. Penyantun ni bukan berjalan tunduk je begitu. Langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Tak. Orang penyantun ni maknanya orang yang hidup dia pandai dia urus kehidupan dunia. Mengurus kehidupan dunia ni kena pandai. Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang kita ni terperangkap dengan dunia. Jangan. Tetapi kita ni, kita urus elok-elok harta bahagian, harta begini. Bahagian hubungan kita dengan manusia begini. Cara kita dengan keluarga kita begini. Ni orang pandai manage. Pandai mengurus kehidupan dunia. Kerana nak urus kehidupan dunia ni untuk bekalan kita ke syurga. Bila kita nak masuk dalam syurga nanti, Allah akan urus kita dengan cara yang terbaik untuk masuk dalam syurga. Kita kan, bila kita pergi satu-satu tempat dalam urusan kan, nak buat urusan tu, lalu urusan kita ni dipermudahkan. Urusan di kedutaan ke, urusan di apa di immigration ke, urusan di custom ke dan sebagainya. Mudah urusan kita. Diurus, orang lain urus. Kenapa orang lain urus kita ni? Kerana kita pandai mengurus kehidupan kita dengan orang dalam tersebut. Yang menyebabkan senang lah urusan. Urusan kita ni senang ke susah? Susah perhatian sekali. Kerenah birokrasi ni kan banyak kan. Kita nak buat yang tu tak boleh. Perhatian sekali. Dalam pengalaman-pengalaman kita ni tak mudah dalam hidup kita. Anak-anak buat contoh urusan dengan pembantu rumah misalnya. Anak ada juga pembantu rumah. Bila kita nak urus pembantu rumah ni tak mudah rupa-rupanya. Kena jumpa dengan yang tu, kena dapat formema, kena dapat yang ni, kemudian kena lulusan yang tu. Semua tu urusan-urusan. Bila kita ni pandai
urus, pandai urus, sekejap dia selesai. Yang tak pandai urus ni, 2, 3, 4 hari tak selesai lagi. Ha, ini jadi demikian. Eh, ni dengan manusia, kita demikian. Kan, bila nak buat urusan, buat contoh yang mudah. Buat urusan mek, misal contoh. Buat, kena isi borang, kena buat begini. Lepas tu, suruh orang lain tolong. Tolonglah pergi, anda tak sempat nak pergi. Dia kata, ustaz, susahlah yang macam ni. Dia nak begini, dia nak pada, dia nak cop jari, nak. Kita pun pergi. Pergi sendiri. Tengok-tengok, pegawai tu tengok. Ustaz Ahmad Dasuki, dia tengok. Ustaz Ahmad Dasuki. Dia pun panggil, ustaz. Dia panggil. Pegawai tu kadang-kadang datang. Penjaga tu datang. Dia kata, ustaz. Tu orang dalam panggil ustaz. Kita pun pergi. Ustaz nak buat apa? Saya nak buat yang urusan begini. Kita sebut. Dia kata, senang je. Dia kata, main ustaz. Ustaz duduk je, dia sebut. Cuma nak ambil gambar dengan ustaz, boleh tak? Dia tanya. Bolehlah, tak ada gambar, kita sebut demikian. Nak sebut, kami semua ni, satu pejabat nak ambil gambar dengan ustaz. Tak apa, urus dulu yang tu. Kita. Nak sebutnya di kalangan mereka sebut, jadi mudah terus. Kita pun Alhamdulillah mudah. Taklah susah sangat. Yang digambarkan tadi susah. Kita sebut demikian. Macam Bobo ni tak datang kuliah Bobo ni. Pergi ke Indonesia nak buat urusan orang pembantu rumah ni. Semua tu tak mudah kita rasa. Tapi bila orang tu kenal, orang ni kenal, mudah je urusan kita. Mudah je kita boleh buat begitu, buat begini. Senang dia panggil demikian. Ini dunia, akhirat. Akhirat, kita bayang terus. Kalau dunia macam ni, nak masuk syurga ni ingat ke senang-senang begitu ke? Malaikat elak masuk. Begitu. Senang pada kita. Tak. Nak naik kapal terbang pun susah. Kita nak masuk dalam flight itu pun, Allah susahnya kita rasa. Di kalangan kita kan. Itu baru nak naik flight, kita rasa susah dah. Macam mana kita nak dalam keadaan kita di padang mahsyar Allah. Pada mahsyar Allah ni, kamu uruslah di dunia ni mudah-mudah. Permudahkan, yassiru wala tu'assiru. Permudah urusan kamu dengan manusia. Jangan kamu payah. Nanti Allah akan payahkan kamu. Ini cara dalam hidup kita. Sebab tu digambarkan pada kita ni, Allah ni maha penyantun. Dia suka dengan orang yang penyantun. Orang yang pandai manage. Pandai mengurus. Bila pandai mengurus dalam hidup kamu, kamu akan jadi mudah pada diri kamu. Segala benda jadi mudah. Perhaniskan pergi tengok ke dapur-dapur sahabat-sahabat kita kan. Kalau ada masa kan, pergi. Ada masa yang kita masuk dapur-dapur sahabat kita ni, tersusunnya, senang je. Ada dah siap tag nama, ni bahagian lada, ni bahagian garam ni. Ada, kita pergi ke dapur-dapur sahabat, tak tahu ke mana. Garam dalam plastik lagi. Nak sebut je, entah apa, dalam satu rak begitu je. Allah, kita pandai. Tak pandai manage langsung, kita sebut. Tak pandai nak mengurus langsung. Bila kita nak tolong, nak urus, tak boleh tu. Memang tersimpul-simpul tu. Banyak masalah ni. Kadang-kadang kita masuk ke dapur tu, tak gaya dapur langsung. Ini kenapa? Tak pandai mengurus. Dalam hidup kita demikian. Di akhirat nanti, siapa yang penyantun di dunia, Allah akan santunkan dia untuk ke syurga Allah. Dia pandai mengurus elok-elok, keluarga dia begini, kehidupan dia begini, susunan dia begini. Dia dah nampak dah, dia atur elok-elok. Allah akan susun dia secantik-cantiknya untuk dia masuk dalam syurga Allah. Dia rasa puas hati dalam hidup dia. Tapi orang yang tak pandai nak urus, dia dalam keadaan di dunia ni bakhil. Dia jadi kedekut, malas. Malas ni kerana kedekut. Malas nak guna tenaga, malas nak tu. Malas bersepah je, rumah dia tu kan. Rumah dia bersepah. Kat luar rumah pun bersepah. Dengan tak ada pengurusan langsung. Semak lalang-lalang tu tumbuh gitu je. Dalam ular-ular pun ada dalam semak tu. Nak sebutnya gambaran bagaimana tak urusnya dia. Orang ni di akhirat memang susah. Memang susah. Untuk masuk dalam syurga, senang dihumban ke dalam neraka Allah. Itu dia akan jadi demikian. Kadang-kadang kita kesian kan tengok orang Melayu kita kan. Tanah banyak tapi bersamak samun je. Tanah dia tu banyak. Tapi biar je. Manakala orang, kita tengok orang Korea, orang Jepun kan. Sampai depan tangga rumah tu tanam. Tanam sayur-sayuran. Tanam banyak je benda, manfaat dia buat. Kita malas. Bila kita malas, beli je lah kita ni.
beli je lah kita ni. Lama-lama lekat hutang. Melekat hutang. Guna kad kredit. Sekarang tak tulis dah dalam buku 555 ni. Dulu tulis dalam buku 55. Sekarang kad kredit. Kad kredit tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, hutang menimbun di kalangan kita. Jadi muflis di kalangan kita. Dunia pun dah muflis. Akhirat? Akhirat macam mana? Nak jawab macam mana? Hutang ni. Hutang ni kena bayar juga ni. Hutang kad kredit misal contohnya. Kena bayar juga. Jadi dalam keadaan macam tu, dia pun biar. Biar. Tak boleh bayar dah. Tak boleh bayar dah. Orang yang paling ramai muflis di Malaysia kita ni orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni. Blacklist kan. Nama mereka sebut. Punca apa? Punca dibiarkan hutang ni berpanjangan di kalangan mereka tersebut. Ia menyebabkan sifat kedekut tu lah. Memasukkan mereka ke dalam neraka Allah SWT. Abu Nu'aim Al-Hafiz menyatakan daripada hadis Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mahu menjadi manusia yang paling kuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Nah, yang ni pun sama juga. Bila dia bertawakal pada Allah, kemudian, dan siapa yang mahu menjadi manusia yang paling mulia, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Siapa yang mahu menjadi manusia yang paling kaya, hendaklah dia meyakini apa yang ada pada kekuasaan Allah Ta'ala daripada apa yang ada pada tangannya. Nah, tu demikian. Dia sebut, awal-awal tu dia sebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sabda, siapa yang mahu menjadi manusia yang paling kuat dalam hidup. Nak jadi kuat. Siapa yang nak jadi kuat? Maksudnya, hidup dia ni tak lemah, tak lesu. Hidup dia sentiasa berjiwa kental dalam hidup dia. Macam mana? Tawakal pada Allah. Tawakkallah hanya pada Allah. Bergantung pada Allah. Hidup ni jangan bergantung dengan suami. Hidup ni jangan bergantung dengan isteri. Hidup ni jangan bergantung dengan mak ayah. Tapi hidup ni bergantung kepada Allah. Tu kaedah dia dalam hidup kita. Bila boleh kita alihkan pergantungan ini bukan pada makhluk, kita bergantung pada Khalik, kita kuat. Karena kalau kita bergantung dengan makhluk, makhluk ni lemah. Makhluk ni mana ada kekuatan pun. Bergantung dalam hidup ni dengan isteri kita. Segala benda nak suruh isteri buat. Dalam hidup dia. Satu hari isteri tak ada. Isteri dia tak ada. Lemah dia. Tak bermaya terus. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak keluar ni. Kenapa? Baju tak gosok lagi. Hidup dia bergantung dengan isteri yang gosok pakaian dia. Hidup dia bergantung dengan apa dia? Hidup dia bergantung dengan makhluk. Islam dia ajar, jangan bergantung dengan makhluk. Kita bergantung dengan suami. Suatu hari suami ni, Allah jadikan ujian. Kemalangan jalan raya ke? Misal contohnya. Kita mula terjelepuk terus. Tak tahu dah nak buat macam mana. Hidup ni bergantung dengan orang. Bila kita bergantung, bergantung dengan mak ayah. Suatu hari Allah matikan dua-dua orang. Matikan dua-dua orang. Habis di waktu ini. Lalu Allah ajar, hidup ni bergantung pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama kamu, ya Allah, aku bergantung. Manakala kita kata, habis suami kita ni, tempat apa? Untuk apa? Dia ada. Isteri kita ni untuk apa? Untuk saling kuat-menguat, dia panggil. Untuk saling tampung-menampung. Suami menampung isteri untuk ke syurga Allah. Isteri menampung suami untuk ke syurga Allah. Saling kuat-menguat. Baru kita tak akan putus asa dengan pasangan hidup. Ni tak dalam hidup kita. Bila kita diuji dengan pasangan hidup, ramai orang yang goyang dalam hidup dia. Kenapa dia? Kerana dia bergantung dengan yang tu. Dia tak bergantung pada Allah. Dalam hidup ni, bergantung pada Allah. Bila kamu gantung pada Allah, kamu tak akan risau dalam hidup kamu. Kamu akan jadi kuat dalam hidup kamu. Bergantung pada Allah. Segala benda dalam hidup kita. Tawakkal tu'ala Allah. Aku bergantung pada kamu, ya Allah. Hantar anak kita ke sekolah kan. Aku tawakkal pada kamu, ya Allah. Tawakkal pada kamu. Anak kita pun balik, bawa keputusan periksa merah, merah, merah. Alhamdulillah, merah juga kita semua. Kemangannya, pada kita ni, tawakal kita tu tinggi. Orang lain tak bawa balik langsung keputusan. Anak kita bawa balik juga keputusan. Walaupun merah. Nak sebutnya gambaran, tawakal kita tangkan tinggi. Tawakal setinggi mana? Setinggi burung yang terbang dalam keadaan perut yang kosong pada pagi hari. Watarwihi bitanan. Bila dia pulang malam tu, penuh dengan kekenyangan perutnya. Begitulah tawakal seorang mukmin. Rasulullah sebut demikian. Hidup ni
Aku ni bergantung pada kamu lah, ya Allah. Segala apa pun hidup aku ni, pada kamu, pada kamu, ya Allah. Kekuatan dalam hidup kita tu jadi kuat pada kita. Tawakal kita. Tak ada kita nak bimbang-bimbang pada kita, tak ada. Kenapa dia? Aku ada Allah. Bila aku ada Allah, aku tak kisah yang lain. Yang aku nak ialah Allah yang pandang pada aku. Bukan aku nak pandangan manusia. Waktu orang keji kita, orang maki kita, orang kata macam-macam gaya pada kita, ada aku kisah. Aku tak kisah langsung. Yang penting Allah dalam hidup aku. Itu yang jadi kita jadi kuat tu. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah kata, siapa-siapa yang nak jadi manusia paling kuat, hendaklah dia bergantung pada Allah. Tawakal pada Allah. Bergantung. Istilah orang Kelantan, none dia panggil. None. Bergayut tu kan? Bergayut tu none, none. Maknanya, kita ni tak ada yang lain lah kita pegang. Istilah orang Kelantan dia panggil. None dia panggil. Boleh satu bahasa dia panggil. Siapa yang mahu menjadi manusia yang paling siapa yang mahu menjadi manusia paling mulia, bertakwalah kepada Allah. Macam mana nak jadi mulia? Ketakwaan memuliakan diri kita. Allah tak muliakan kita dengan harta benda. Tak payah kagumlah tengok orang bawa harta mewah-mewah, kaya-kaya, tak ada. Kita tengok orang tu, kalau dia takwa pada Allah, kamu muliakanlah dia. Orang tu dekat dengan Allah kan? Kita tengok orang soleh-soleh je. Kita tu untungnya dia. Kita belum pun nak jadi sesoleh dia. Sebaik. Kerana dia paling dekat dengan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang paling bertakwa pada Allah. Maknanya dalam hidup dia ni, Allah muliakan dia. Allah sebut ada malaikat. Malaikat tengok hamba aku tu. Dia tu diuji dengan ujian itu, ujian ini. Tak pandang langsung. Yang dia nak, cari aku je yang dia nak. Malaikat, aku kagum dengan dia. Lalu malaikat pun bagi tahu, Allah kagum dengan orang ni. Allah kagum dengan orang ni. Semua makhluk langit tu menyebut-nyebut nama hamba Allah. Kadang-kadang kita tak sangka pun, kita ni kan, Allah kita. Tak ada pun orang pandang, tak ada pun orang muliakan kita, tak ada. Tapi malaikat-malaikat memuliakan kita. Mana yang kita nak dalam hidup? Daripada orang muliakan kita, jauh lebih mulianya Allah yang memuliakan kita. Allah mengangkat darjat kita, ketinggian kedudukan kita ini sendiri. Kemudian disebut lagi orang yang tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang mahu menjadi manusia yang paling kaya, nak jadi manusia paling kaya, hendaklah meyakini apa yang ada pada tangan Allah daripada apa yang ada pada tangannya. Yakin pemberian Allah itu jauh lebih menjadikan hebat dibandingkan dengan usaha daripada diri dia sendiri. Kita ni kaya bukan kerana kita, tapi kaya kerana Allah. Allah mengayakan kita. Siapa nak jadi kaya? Allah yang memberi pengurnian kekayaan. Kaya ni bukan dengan harta. Kita nampak demikian. Jangan kita kagum dengan orang kaya-kaya dengan harta. Jangan. Laisal ghina ghina ilman. Walakin ghina ghina ilqal. Kaya ni bukan kaya harta, tapi kaya ni, kayanya jiwa. Jiwa kita ni tenang, lapang je dalam hidup. Siapa yang bagi ketenangan, kelapangan ni? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita demikian. Allah bagi segala-galanya dalam hidup kita. Bila kita, orang lain sibuk bertungkuh lumus, kerja keras dan sebagainya, nak suruh jadi kaya, nak suruh senang hidup ini, lalu kita je memilih untuk kita dekat dengan Allah SWT. Senang je dalam hidup kita. Tak ada masalah pada diri kita. Mahukah kamu aku beritahu mengenai orang yang paling buruk di kalangan kamu semua? Rasulullah tanya. Nak tak? Siapa yang paling buruk di kalangan kamu? Mereka menjawab, mahu wahai ya Rasulullah. Nak Rasulullah. Kalau kita duduk sebelah Rasulullah pun, kalau Rasulullah tanya, nak tak? Kalau aku bagi tahu siapa yang terburuk di kalangan kamu? Lalu kita pun jawab, nak ya Rasulullah. Bagi tahu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang memarahi manusia dan manusia memarahinya. Orang yang hidup menyusahkan orang dan orang pun menyusahkan hidupnya. Dia hidup dan saling benci membenci. Ini di antara orang yang terburuk di kalangan kami. Dia ni benci pada orang, orang pun benci dengan dia. Misal contoh, kita buat contoh siapa dia. Sekarang dalam dunia kita sekarang, di kalangan apa dia? Bashar Assad misal contoh. Bunuh umat Islam di Syria. Sembelih umat Islam di Syria.
Orang suka dengan dia. Tak. Dia pun tak suka dengan orang, orang pun tak suka dengan dia. Ha, tu contoh manusia yang jenis demikian. Boleh dia hidup berlumuran darah rakyat-rakyat dia. Dia boleh bunuh rakyat dia demikian. Orang pun benci dengan dia. Tak ada orang suka dengan dia. Kemudian dia pula benci dengan orang. Tak suka dengan rakyat dia. Bunuh rakyat-rakyat. Mati bergelimpangan begitu je. Tak selesai lagi sampai hari ni. Ha, ini di antara contoh manusia yang seburuk-buruk manusia atas dunia ini. Dia boleh suruh orang tu mengaku sebut la ilaha illa illal bashar. Tidak ada Tuhan melainkan bashar. Nak suruh dia ni jadi Tuhan sekarang. Ha, dia boleh sampai tahap demikian. Bila orang tak nak, tak nak sebut macam tu tu, dia arahkan tentera dia tu robek ni. Di mulut ni, siap dengan pisau tu, zuruk pisau. Oh, tolak ni, buang geraham ni sendiri. Jahatnya Bashar Asad. Hidup lagi tu sampai hari ni. Tengok Allah jadikan demikian. Tapi inilah Allah nak tunjuk pada diri kita. Sampai hari ni kekejaman itu dirasai. Dirasai di kalangan dia. Bumi Syria ni bumi yang indah sangat. Cantik kan? Orang dia macam orang Melayu kita. Orang dia tu cantik-cantik je. Taklah tegak orang Arab yang tinggi-tinggi tu. Tidak. Tapi nak sebutnya, orang alim yang ramai di bumi Syria. Bunuh habis orang-orang alim tu. Mati habis di kalangan mereka tersebut. Rasulullah SAW sabda lagi. Mahukah kami tunjuk siapa di kalangan mereka tersebut? Mahukah kami semua akan tunjuk lebih buruk daripada itu? Mereka menjawab, mahu ya Rasulullah. Rasulullah tanya balik. Ada lagi yang buruk daripada itu? Kamu nak tahu siapa? Lalu mereka jawab, ya Rasulullah. Rasulullah jawab, siapa yang tidak mahu memaafkan kesalahan, tidak menerima permohonan maaf dan tidak mengampuni kesalahan, adakah kamu semua mahu aku beritahu yang lebih buruk daripada itu? Rasulullah sebut lagi. Peringkat kedua, di kalangan kamu ni, orang saling berdendam di kalangan kamu. Golongan orang tak nak maaf. Tak nak maaf. Saya tak maafkan kamu. Dahlah tak nak maaf. Berapa lama tak nak maaf ni? Dunia akhirat disebut. Dunia akhirat. Bukan dunia akhirat, 7 keturunan disambung sikit. Ini perangai orang yang saling berdendam dalam hidup. Jangan demikian. Hidup ni, maaf-maafkanlah. Yang lepas-lepas tu, di kalangan kita ni, dah-dah lah tu. Dah-dah lah yang lepas. Pada diri kita, manakala hidup untuk ke depan, bukan hidup ke belakang. Hidup ni bila kita nak cerita tentang cerita lama, cerita lepas, tak habis-habis dalam hidup kita. Dan cerita lama ni, dia tak boleh nak ubah dah. Kerana dia telah menjadi sejarah. Yang hanya boleh ubah dengan kemaafan. Maafkanlah. Kadang-kadang kan kita berkelahi dengan jiran tetangga. Suatu hari jiran tetangga datang. Minta maaflah ya. Dia sebut demikian. Saya minta maaflah ya lepas. Dah kita. Jiran kita sebut demikian. Kita ya saya maafkanlah. Maafkanlah. Kita pun cucuran air mata. Sebab kita ni tak boleh nak cerita. Sakitnya hati kita dengan cerita lama kita. Tapi kita maaf. Inilah semulia-mulia manusia. Ha, ni dalam hidup kita demikian. Ni kadang-kadang tak, aku tak maaf. 7 keturunan kau. Maksud. Ha, tu yang menyebabkan jadi sumpah masuri tu. Pada diri kita. Kemudian, adakah kamu semua mahu aku beritahu yang lebih buruk daripada itu? Ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, siapa yang tidak diharapkan kebaikan dan tidak selamat daripada kejahatannya? Kamu tahu siapa yang teruk? Yang lebih buruk daripada orang tak berharap kebaikan langsung daripada dia. Memang jahat semua dia. Dan kalau duduk dengan dia, tinggal dengan dia, penuh dengan kejahatan yang dia akan lakukan. Ini seburuk-buruk manusia. Manusia yang buruk sungguh lah. Tinggal dengan dia tu, tak boleh harap. Kemudian nak harap kebaikan, tak usah harap. Nak suruh dia buat kebaikan, jangan harap pada diri kita. Bahkan kejahatan pula yang datang. Sejahat-jahat manusia dipanggil. Kemudian Isa bin Maryam berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Rasulullah sebut, Nabi Isa pernah berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Wahai Bani Israel, kamu semua jangan cakap dengan hikmah dalam kalangan orang jahil. Jangan cakap tinggi sangat di kalangan orang yang jahil. Orang yang jahil ni dia ada bahasa dia. Bahasa dia tu, jangan kamu cakap tu metafora yang tinggi sangat. Bahasa yang lebih-lebih sangat jangan. Kamu kena bercakap dengan bahasa mereka tersebut. Kemudahan bagi mereka. Kerana
kamu semua akan dizalimi. Bila kamu tinggi sangat, mereka tak faham, kamu akan dikhianati oleh mereka. Kamu semua jangan melarang mereka, kerana kamu semua akan dizalimi. Jangan kamu tegak, mereka ni banyak sangat tegak, sehingga kamu akan dikhianati. Kamu semua jangan melakukan kezaliman, dan jangan menyerupai orang zalim, kerana keutamaan kamu semua akan hilang di sisi Tuhan kamu semua. Jangan buat zalim, dan jangan kamu melakukan kezaliman. Zalim, anda biasa sebutlah, zalim pada diri sendiri, zalim pada orang. Dua-dua ni jangan. Di kalangan kita ni, kita tak perasan kita buat zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni ramai orang kita buat zalim pada diri sendiri. Rabbi inni zalamtu nafsi. Kita sebut demikian. Wahai Tuhanku, aku buat zalim pada diri aku sendiri. Zalim pada diri sendiri ni apa dia? Orang yang dengar azan dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia zalim. Dia zalim pada diri sendiri. Dia tak boleh sebut adan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Orang yang tawar dia majlis ilmu, dia tak datang majlis ilmu. Dia tawar dia majlis ilmu, duduk je kat rumah, berendur je atas buayan. Dalam hidup dia ni, orang tanya kenapa tak pergi majlis ilmu? Padan muka ustaz, aku tak datang. Dia sebut demikian. Tak, padan muka engkau, engkau tak datang. Jangan padan muka ustaz. Dah, ustaz aku dah unfriend. Dia sebut demikian. Aku dah jadi dah unfriend dah ustaz. Padan muka ustaz. Hilang follower senang katanya. Tak ada pun. Tak ada maknanya kita sebut demikian. Bahasanya mudah. Kamu kena rasa zalim pada diri kamu sendiri. Kamu sedang zalim pada diri kamu sendiri. Jangan kita ingat bila kita tak semayang, kita ni buat zalim pada Allah. Tak, kita sedang buat zalim pada diri kita sendiri. Dalam hidup kita ni, ramai orang kita tak perasan dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Kita tak bangun semayang kan? Bangun dah malam-malam. Dah bangun dah. Masuk bilik air dah. Patutnya kita ni semayanglah sunat dua rakaat. Semayanglah tahajud sekejap. Dah masuk bilik air dah kita pun. Tapi tak. Tidur baring balik. Terkangkang tidur. Nak sebutnya. Tidur balik. Sambung balik dan tidur tadi. Kamu sedang buat zalim pada diri kamu. Kamu bukan buat zalim pada Allah. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kemudian disebut, kerana keutamaan kamu semua akan hilang di sisi Allah bila kamu buat zalim. Kezaliman yang dilakukan. Wahai Bani Israel, terdapat tiga perkara macam yang jelas petunjuknya. Maka ikutlah perkara yang jelas sesatnya. Ikutlah perkara yang jelas sesatnya, maka jauhilah. Dan perkara yang diperselisihi, maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemerintah yang adil, jujur dan benar adalah pemimpin yang adil, diberi kepercayaan dan melakukan kebaikan. Yang ini disebut gambaran orang ahli syurga Allah. Bila dia jadi pemimpin, dia pemimpin yang adil. Jangan buat khianat pada rakyat. Jadi pemimpin, jangan buat zalim pada rakyat. Jangan buat kita ni menyusahkan rakyat. Jangan. Ha, kita runtuhkan rumah rakyat. Kita robohkan mereka. Kemudian kita lakukan apa dia? Kita tindas dia, cukaikan dia, tagkan dia. Banyak benda yang kena. Rakyat ni terseksa hidup. Kenapa dia? Kerana dengan keadaan demikian. Janji ni. Janji nak itu, nak buat yang ni. Tiba-tiba semua janji itu dimungkiri. Mungkiri semua janji-janji itu. Yang ni khianat pada rakyat. Jangan jadi demikian. Akhirnya masuk neraka lah pemimpin-pemimpin yang demikian. Jangan sampai tahap demikian. Kita berjanji bukan main lagi sedap. Bila kita merintah, belum 24 jam, belum ayam kokok, kita akan turunkan harga minyak. Sedap kita sebut demikian. Tengok-tengok tak turun-turun minyak. Yang turun minyak angin je dipanggil. Nak sebutnya demikian. Manakala kita pula sabar. Orang dulu jahat lagi dia sebut demikian. Orang dulu jahat lagi. Kita sebut benda yang demikian. Dosa kita buat demikian. Yang jahat dulu dia tanggung depan Allah. Yang kamu buat jahat, sambung jahat dia tu buat apa? Kamu sambung demikian. Janji bukan mali. Dia kata, dah kami jadi pemerintah. Dah tak jawatan lah. Tak jawatan. Bagi balik pada orang lain. Dah kita tak boleh buat. Bila kita tak boleh buat, hutang lagi naik. Kalau hutang lagi turun, tak apa. Ni lah hutang sebut orang dulu berhutang begini. Lepas tu, kamu sambung pula hutang dia. Sambung jadi sampai satu trilion. Dah hutang negara semakin naik sekarang. Cakap banyak kan kena marah kan.
Gitulah kita. Zalimnya orang. Zalim tak benar. Ustaz ni jangan cakap. Ustaz ni kena tutup mulut dia. Jangan benar. Pergi. Kita ni sampai dah masjid. Oh tak boleh. Kenapa? Ni orang atas. Orang atas telefon tak dibenarkan Ustaz. Kenapa tak bolehnya? Dia ni bahaya. Kalau dia cakap, orang nanti, orang dengar nanti, terpengaruh orang pula. Macam-macam gaya dilakukan. Kamu jawab lah depan Allah nanti. Orang datang penuh dekat masjid tu. Tak boleh. Kita pun datang. Datang. Ustaz, sila. Tak boleh bercakap. Orang tak bagi bercakap. Nak sebutnya manusia ni. Jahat-jahat ni. Zaman kita ni kejam tu. Kejam sungguh dia panggil. Bukan kejam main-main. Dulu kejam main-main je. Ni kejam sungguh-sungguh dia panggil. Keadaan di kalangan kita. Lepas tu bagi orang kafir pula. Bagi orang kafir. Orang kafir yang menguasai. Manakala kita ada. Dulu berjanji kan. Bila kita merintah nanti, AES akan dihapuskan serta-merta. Tol akan dihapuskan. Banyak benda lah janji. Tak ada dia pun. AES tu tak bayar sekarang, bayar. Kena pak sekali tu, kena bayar 300. Tak ada kurang-kurangnya, tak ada. Tak ada kurang. Pergi nak daftar road tax, nak bayar balik, bayar AES dulu. Bayar yang ni dulu. Mana orang tu? Yang mana pejuang dulu, terbaring atas jalan dulu. Yang beria dulu kan. Yang sebut kejam, zalim pada rakyat. Sekarang dia menjadi menteri. Rasa sendiri. Mana orang? Dah jadi arwah ke katanya? Di kalangan kita. Berhati lembut. Maksudnya adalah lemah lembut. Dalam memberi peringatan dan pelajaran. Boleh juga difahami mempunyai rasa kasih sayang. Orang yang lemah. Maksudnya adalah lemah dalam soal keduniaan. Dan kuat dalam soal agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Mukmin yang kuat melakukan kebaikan. Lebih disukai daripada mukmin yang lemah dalam melakukan kebaikan. Orang yang lemah dalam soal agama adalah yang tercela. Kerana merupakan salah satu ciri sifat-sifat ahli neraka. InsyaAllah kita sambung akan datang ni lah. Dalam cerita ciri-ciri ahli neraka ni. Nanti jemaah-jemaah boleh senaraikan satu-satu. Ahli ciri, ahli syurga macam mana. Ahli neraka macam mana. Nanti kita akan keluarkan balik lah. Yang disebut oleh tuan kitab kita ni. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alam. Jemaah sekalian, sekali lagi Ana sebut tentang seminar Allah Ada Pintalah. Seminar ni bersama Ana dan Ustaz Mahathir Haji Jol yang akan dibuat 6 Oktober nanti. 6 Oktober di hari Ahad 8.30 pagi hingga 1 petang. Kemudian di Dewan Bunga Sakura Bukit Jelutong, insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi kita pakat-pakatlah daftar pendaftaran ni. Dah buka dah pendaftaran ini. Dibuka di meja belakang aja, meja belakang nanti insya-Allah. Kemudian doa ni insya-Allah kita doalah anak-anak kita yang hadapi yang ni ada anak dia akan operation jantung pada 23 hari bulan 9 hari Isnin ni. Aulia Aisyah yang akan operation jantung. Kita doa mudah-mudahan Allah selamatkan. Yang kedua sama juga Tuan Haji Wan Muhammad Wan Yahya. Kita doalah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tamma wa ighfir lana dhunubana amma wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin khususan ila Tuan Haji wal Muhammad wal Yahya wa awliya Aisyah. Allahumma shfi mardahuma, Allahumma shfi mardahuma, Allahumma shafi anta shafi la yugadir saqama, Allahumma shfi mardah siti khawla aqilah, Allahumma shfi mardaha, Allahumma shafi anta shafi la yugadir saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.